Hai kakak, say hi. Hai adik, iya, you are so cute and good girl, so happy mommy. Dan kakak Alisa tadi bantu banget ya ambilkan barang semua. Oh my god, I love you so much kakak. Peace mommy. Oh dia, kuki itu dimasukkan ke dalam. Thank you.
triknya nanti. Oh, kebesaran adik. Ini yang tidak ada yang 8 bulan, ini yang 1 tahun. Tingginya cukup. Still okay, tapi kebesaran kayaknya baca. Lihat ya, tapi belum kasih headband kebesaran tangannya, kasihan ya tangannya yang kebesaran. Jadi dilipat tuh panjang. Gitu ya. Nah jadinya Raina pakai ini, pakai dress yang ini karena yang tadi kebesaran, tidak seragam deh sama kakaknya. Okay. Kakak change your clothes. Jadi pakainya ini deh. A cheetah. Kakak change. So sekarang kita mau ke area Sepang dulu, mau ambil foto saya dengan anak-anak yang suami lah. Karena takut keburu hujan. Tadinya mau ke mall dulu, tapi dipikir-pikir suami bilang takut hujan kan semua, so saya mau ke area yang take off and landing itu pesawat, kita ambil foto di sana. Jadi dulu waktu hamil itu, ini fotonya ya waktu saya hamil. Lagi kembung-kembungnya banget, saya foto di sana dengan Raisya. Raina masih dalam perut. Nah sekarang kita mau foto, Rainanya tuh udah ada ya di luar gitu, dan Rainanya udah ada di luar. So kita mau ada Raina dipegang sama saya, and then Raisya duduk di atas mobil. Pengennya sih sama seperti dulu kita punya foto, terbayang sih. But I forgot bring kakak hat. Kakak forgot your hat. It's okay lah, karena sekarang tuh dua anak ya, kalau pergi-pergi tuh memang banyak harus disiapkan kan, camilannya mereka. Belum lagi saya tuh sama suami punya prinsip sebelum pergi keluar harus pastiin anak-anak tuh makan dulu di rumah gitu, makanan-makanannya yang sehat ya maksudnya. Karena aduh gimana ya, saya sama suami tuh kalau soal kesehatan tuh penting banget. Bukan hanya resiko tentang apa kesehatan anak-anak aja, bukan gitu. Kalau anak-anak sakit tuh banyak lagi hal lain yang kayak jadi tertular-tular gitu ya, masalah lain seperti suami jadi tidak masuk office. Ketika tidak masuk office, meeting dengan klien jadi pending, project jadi bertumpuk. And then klien pun jadi kita jadi tidak menyamankan klien. Terus banyak hal yang mengganggu lah kekerjaan. Terus itu nomor 2 nya ya. But number 1, kesehatan itu kan investasi untuk anak-anak. Kalau anak-anak lagi kecil banyak sakit, trust me, itu nanti sudah besar dia punya, maksudnya kan jadinya banyak minum obat. Masuk seperti suami saya juga, dia cerita waktu kecil itu tapi ada sakit-sakit gitu ya, Beh. And dia tuh jadi ada kebiasaan, dia immunity jadi low, and then sampai dia gastrik tuh asam lambung ya. Dan dulu tuh saya belum vlog, tapi kalau vlog, oh my god, itu ya suami saya akibat kebanyakan minum obat demam dan painkiller. Itu dia asam lambung, jadi lambungnya teriritasi gitu sampai dia tidak bisa drive. Jadi waktu itu saya yang nyetir antar dia ke klinik. Saya dengan suami memang sangat sangat concern tentang kesehatan anak-anak masa depan gitu. Jadi bagi saya salah satunya harus membiasakan anak-anak tuh makan di rumah gitu, makan makanan saya gitu. Terserah lah, kalau udah main keluar mau makan McD, mau makan apapun, saya tidak ada larangan anak. Bahkan tadi aja saya yang paksa Raisya makan es krim. Tapi mungkin Raisya sudah biasa makanan di rumah ya, Bia. Dia nolak tahu, seriously. Orang lain ya.
mau es krim minta-minta ke orang tuanya ini, dipaksa sama orang tuanya makan es krim. Ya ini dipaksa sama orang tuanya makan es krim. Oh no. Karena Raisa lidahnya sudah biasa makanan tuh. Raisa tuh susah kalau makan di luar tuh, sampai suka drama. Drama dalam arti kadang kan saya tidak prepare makanan dia untuk di luar rumah gitu. Tapi saya lega kalau Raisa udah makan di rumah. Jadi di luar tidak makan juga doesn't matter gitu. Tidak ada masalah. Gitu deh. Dia tahu di shoot jadi diam. Dia tahu di shoot jadi diam. Dia lihat kamera. OMG. Ini tuh di belakangnya KLIA tuh ya. Jadi di sini tuh pesawat pesawat. In front lagi kakak, in front. Aeroplane pakai sana tidak terlihat. Begitu darling, I love you puppy. Rainbow ya kakak. Because rainbow coming finish the raining. After rain. After rain. Oh, tak panas? Almost 6. Tidak panas. Saya kayak mau cek almost untuk six. Photoshoot anak-anak. Is the airplane? Is the airplane? Don't forget. Don't forget to like and subscribe. Subscribe. Bye bye. Bye bye everyone. Bye bye everyone. Okay. Tuh lihat ya di depan. Itu orang dewasa aja lagi lihat aeroplane. Jadi apalagi anak kecil memang excited banget karena si foto tuh jadi bagus gitu. Si aeroplane yang lewat tuh, apalagi lagi ada sunset gitu ya, memang bagus. Wow. Oh my god. Going back home. Kan nice view, please. Nah ini apa? Ini apa ini? Ini yang suka bikin hati aku terbang. Ada terowongan tau papa di bawah tuh. Raina berhenti nangis kalau udah jalan mobil. Emang gitu? Tuh. Kakak sih, how many can you count? That one is a big one, kakak. Tuh. Tasha, why are you trying? It's raining. Let's go, let's chase aeroplane. That one going to... Kakak, going to take off that one.